Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlog saya. Kali ini saya lagi di ini ya, Alam Sutra. Ini mau makan di Warung Bu Kris. Nih teman-teman, saya lihat Warung Bu Kris. Ini di Alam Sutra ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau kesini bisa pakai Google Map aja. Ntar dikasih tunjuk jalannya sih. Oke. Ini saya mau makan. Ini masakan Indonesia ya. Oke, kita masuk deh. Cuci tangan dulu. Satu orang di atas. Ya. Ya, di atas. Satu orang sebelah sini, ada di belakang. Ini lebih panjang, ini aja deh. Jadi air asam asam ya isinya. Asam ada. Kalau untuk nasi yang bakar sudah ada urapnya, sudah ada sayurnya. Oh, sudah ada urap. Iya. Urapnya nggak bisa diganti ya? Tidak bisa. Ya udah, nggak apa-apa lah. Terus apa lagi ya? Ini dong es pecit. Es pecit. Es pecit satu. Sama es teh tawar. Es teh tawar satu. Iya. Apa lagi? Udah sih itu dulu. Salah sendiri. Yang bakarnya dada ya. Kalau bubuk, bubuknya dipisah. Es pecit sama es tawar. Iya. Ini saya pinjam dulu ya. Sebentar mau tambah takutnya. Cabang Alam Sutra. Ini banyak kan ayam sih, saya sukanya ayam. Ada iga, ada empal. Tinggal teman-teman sukanya yang mana nih. Tambelan, ada lalap, tahu tempe dan. Ada yang penyet. Ini campur pakai opor. Prosesnya sih makanannya enak, masakannya. Saya lumayan sering juga ke sini soalnya. Nasi krawu. Ada tahu telur juga. Dagado-gado. Lontong sayur, sayur asem. Ada kerupuk, ada rawon, soto ayam ada. Esnya banyak nih. Ada belewah. Saya tunggu deh. Ini es mangga muda. Oh, biasanya enak tuh. Asam-asam gitu loh. Ini emang gak mudah soalnya. Ini saya tawar. Tunggu deh. Kanan. Nah teman-teman, ini ayam bakarnya. Ini akurat. Ini sambal sama timun. Ya. Sambal. Ini bumbunya nih. Bumbu ayam bakar dipisah. Oke. Mantap. Makan nih.
Suaranya rupa, tapi enak. Enak banget. Jadi kalau kita bicara soal kayak jadi kita harus
teman-teman cara asam. Dia pakai kangkung deh kalau nggak salah. Lumayan sih, enak ya. Sudah selesai, kita bayar. Si Mas, meja 7. Meja 3 ya? 7. Masih yang bakar ya, Kak? Iya, masih yang bakar. Es teh tawar 2, es pecit 1, sayur asem. Es teh tawarnya 2? Iya, tadi saya nambah 1. Berapa? Kembali, Pak. Es pecit, es tawar 2 nasi bakar. 68.000. Oke. Mas. Debit. Teman-teman sudah lihat. Tambah siang dia tambah merame. Karena jam makan siang. Jadi gitu sih teman-teman. Kalau menurut saya makanannya enak ya, enak dan harganya sih jujur aja sih nggak mahal sih menurut saya ya. Cukup lah gitu loh. Kalau teman-teman mau bisa cobain tuh. Tadi harganya total-total saya kan saya sebutin ya bentar. Tuh teman-teman. Tambah siang, tambah rame buklisnya. Jadi makanannya enak sih teman-teman. Saya sebenarnya lumayan sering juga kesini. Jadi tadi nih teman-teman saya lihat es pecit tuh es mangga muda 12.700an, 2 es teh tawar 6.000, nasi ayam bakar ala Bukris 33.000, sama 1 sayur asem 9.000, sama pajak sekitar 10%, jadi 68.000 teman-teman. Itu sih, ini cabang Alam Sutra ya, Ruko The Prominence pokoknya. Oke. Jadi gitu aja teman-teman untuk videonya. Saya makan di Bukris ini. Makasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.